Sementara di Kota Tegal, Jawa Tengah, petugas gabungan Satpol PP dan TNI menggelar razia tempat hiburan malam. Razia digelar agar umat muslim dapat melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman. Satu persatu tempat hiburan malam di Jalan Veteran dan Jalan Pemuda Kota Tegal, Jawa Tengah disambangi petugas Satpol PP dan TNI. Kedatangan petugas gabungan ini untuk menggelar razia tempat hiburan malam yang diduga menjadi tempat pesta minuman keras, narkoba, serta ajang berbuat mesum. Dalam razia yang digelar Rabu malam hingga Kamis dini hari ini, satu persatu ruangan karaoke diperiksa. Petugas sempat mencurigai salah satu ruangan karaoke yang masih dioperasikan melayani pengunjung, namun saat petugas datang sejumlah pemandu lagu langsung kabur. Razia ini dilakukan untuk memastikan seluruh tempat hiburan malam sudah tidak beroperasi, karena berdasarkan surat edaran wali kota, seluruh tempat hiburan malam dilarang buka selama bulan Ramadan. Ya, kegiatan malam hari ini kita melaksanakan pengawasan pemantauan terhadap surat edaran wali kota Tegal nomor 451.13/01 tentang operasional sasarannya, Pak? Untuk sasaran ini kita akan menyasar ke tempat-tempat hiburan di mana sesuai dengan ketentuan SE tersebut tempat-tempat hiburan dan puasa ini wajib. Razia seperti ini akan digelar secara rutin selama beberapa hari ke depan. Bagi pengelola usaha yang nekat membandel akan dikenakan sanksi penutupan paksa hingga pencabutan izin usaha. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal, Jawa Tengah.